Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda kembali bersama dengan kami, iaitu saya Hezri Yassin dan juga Puan Marlina Hamzah selaku Peguam Syari'i dan juga Mediator Bertauliah. Bersama dengan Puan, kita telah banyak membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan wanita, ya, khususnya wanita di negara ini, tentang keselamatan, ya, dan sebagainya. Baik, saya nak tanya Puan pula lah, kita nak berdiskusi untuk yang kali ini berkaitan dengan waktu pejabat yang lebih anjal ataupun flexible hour, ya, flexible hour, flexi hour. Apa pendapat Puan tentang itu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya sangat berminatlah dengan isu flexi hour untuk wanita ni. Kerana bagi saya, wanita amat perlu dengan flexi hour ni. Cuba bayangkan, dalam seminggu sekiranya boleh dibenarkan perempuan itu hanya bekerja 3 hari. Contohnya, di mana 2 hari lagi dia boleh bercuti menguruskan keluarga. Sekiranya contohnya lah, kalau ada di kalangan keluarga yang sakit, especially atau terutamanya kalau ibu, kita seorang ibu tu selalunya, kalau ibu ni dia lebih selesa dijaga oleh anak perempuannya, kan? Jadi sekiranya ada flexi hour ni, maka wanita boleh membantu untuk menjaga ibunya. Satu. Yang kedua, kalau ada anak kecil. Anak kecil kadang-kadang pada awal awal anak ni, kalau anak tu masih kecil, dia lebih selesa dengan ibunya. Betul. Jadi sekiranya, dan pada masa yang sama, kalau ada flexi hour, maknanya si ibu ni boleh menyelesaikan kerjanya dalam masa 3 hari. Selalunya dan dia boleh utilize ataupun dia boleh menggunakan sepenuhnya masa yang ada, menyelesaikan kerja yang ada, yang insya-Allah saya pasti ibu-ibu kita memang boleh menyelesaikan demi untuk bersama anak-anak dan demi untuk bersama dengan orang yang disayang. Jadi saya rasa di situ dari segi keselamatannya boleh terjaga si ibu dan juga tidak membuang masa berada dalam jam untuk membawa kereta masuk jam, dan juga dia akan menjimatkan juga kos di situ. Ada kos minyak, ada kos parking, ada kos elektrik di situ. Office pun saya rasa pihak majikan juga akan bersetuju kerana dia akan menjimatkan kos elektrisiti. Kertas, penggunaan kertas kan mungkin boleh jimat. Jadi di situ saya rasa perlu ada positifnya di situ, dan perlu dilaksanakan dengan serius, perlu difikirkan dengan serius. Cadangan yang menarik, dan saya percaya wanita amat bersetuju dengan cadangan ini. Sebab berkaitan tadi dengan Puan ada sebut tentang mengelakkan traffic jam, sebab bila sekarang rata-rata wanita pun pergi ke tempat kerja dengan memandu, dan dia sebenarnya membantu mengurangkan kesesakan trafik dan juga keselamatan. Bila berada di rumah ni lebih selamat, dan juga penjagaan anak. Sebab saya berfikiran begini, kadang-kadang apabila anak kecil sakit, dia tidak semua orang nak menjaga seorang bayi yang sakit. Jadi apabila wanita ni dia ada flexi hour dia ni, dia lebih ada masa untuk nak menjaga anak dia yang sakit. Betul, cantik. Saya juga bersependapat dengan Puan, insyaAllah, dan itulah pendapatnya daripada seorang wanita tentang isu-isu berkaitan dengan wanita di negara Malaysia. Terima kasih kerana anda sudi bersama-sama dengan kami, dan teruskan menonton TV PRU 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.